Adakah anda seorang pengguna yang bijak dalam mengendalikan baju yang kita pakai hari-hari ini? Assalamualaikum, saya Wasri Laswat. Di tangan saya ini ada baju seberat 6 kg. Hari ini kita sama-sama nak cari tahu sebenarnya manakah keputusan yang lebih bijak? Adakah kita basuh baju di rumah selalu ataupun kita basuh baju di dobi layan diri? Jadi apa anda tunggu lagi? Jom kita kena jadi pengguna yang bijak. Kita eksperimen sama-sama. Ayuh kita. Untuk set up di rumah hari ini, kita ada pembasuhan di bawah dan juga dryer di atas. Sebab apa? Pengalaman saya sebelum ni dengan mesin 2-in-1 di rumah dah 2 kali motherboard rosak. Tak tahulah salah basuh ke apa ke. Tapi harga nak repair washing machine tu, ya Allah, paling boleh kata boleh beli baru je lah. Jadi masa untuk basuh 6 kg ni, kita basuh untuk mode carton. Kita tengok berapa lama dia boleh selesaikan. 1 jam 30 saat untuk nak basuh saja baju 6 kg. Baik, daripada kita nak tunggu 1 jam 30 minit ni, jom kita pergi balik di laundry bar. Kita bawa baju 6 kg lagi. Ya. Ha, kita kat mana pula ni? Kita berada di dobi nombor 1 di Malaysia, iaitu laundry bar. Kat sinilah kita akan buat perbezaan. Jadi kita dah pilih di jalan 222 Petaling Jaya. Jadi jomlah kita. Alhamdulillah. Bila sampai di dobi lain diri laundry bar ni, saya jadi rambang mata tau. Sebab dia ada 2 jenis di sini. Yang menarik hati saya sebenarnya adalah mesin 2-in-1 daripada Tose ni. Dia ada saiz S dan dia ada saiz M. Untuk saiz S, dia boleh memuatkan 15 kg. Dan untuk saiz M, dia boleh memuatkan 27 kg. Jadi kelebihan mesin ini adalah dia boleh basuh dan dry serentak. Jadi saya sebenarnya teruja bila tengok panel ni, macam canggih sungguh. Dia boleh wash dry air sejuk, dia boleh wash dry air panas dan juga dia boleh pilih drying temperature nak yang low ke, nak yang high ke, anda boleh pilih. Baik, saya dah mulakan pencucian dan masanya adalah 60 minit bersama dengan 1 jam termasuk dengan yang free detergent. Jadi saya hanya betul-betul bawa baju, sumbat dekat dalam. Bayar menggunakan token boleh ataupun menggunakan cashless pun boleh, scan saja. Jadi jom kita tengok pula berapa kos dan juga masa jika kita buat pembasuhan dan pengeringan di rumah. Hai, jom mari. Kita dah sampai balik di rumah, yang mana kita nak kongsikan poin nombor 2, iaitu berkenaan costing ataupun financial matters. Okey, yang pertama antara kos yang wajib kita spend ataupun kena biaya tiap-tiap bulan adalah ini dia, pencuci baju, pelembut baju, softener. Kalau baju putih kena pakai bleach, kalau front load nak kena pakai deterjen yang lain. Jadi ini sahaja memang satu kos yang wajib kita top up setiap bulan untuk dapat baju yang bersih, baju yang wangi. Itu kos yang pertama. Kos yang kedua, ni sebetul besar ni. Ini bukan free washing machine dan juga dryer. Ada yang bayar langsam, ada duit terus beli, sama ada 2-in-1 ataupun beli washer and dryer asing. Ada juga yang beli secara credit card. Dah lah kena interest, lepas tu kena bayar tiap-tiap bulan. Harganya agak asal lain, harga yang dibayar lain. Masih ni, saya nak kongsikan kepada anda yang cost, hidden cost, yang ramai orang sebenarnya perasan tak perasan, tahu dan tak tahu, iaitu ni, cost elektrik dan juga cost air. Ini kalau tak ada elektrik, tak ada air, tak berjalan dua-dua ni. Sekarang ni, kita nak melahirkan pengguna yang bijak. Jadi, jom kita tengok berapa sebenarnya cost kalau kita cuci di
Adobe layan diri. Berapa kira? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Nak kira apa lagi? Dekat sini RM9 dan pembasuhannya 1 jam. Sekarang ni dah habis dah basuh. Dah habis dah kering. Jadi kita nak uji pula memang betul-betul kering, betul-betul wangi ke tidak. Ha, bila dah habis dia kan seronok. 1 jam je dah habis. Kat rumah tu rasa tengah basuh lagi tu. Tengah buat pengeringan tu. Okey, kita tengok tuala. Tuala memang betul-betul kering eh, 1 jam. Wow. Yang paling penting sebenarnya kalau baju ni, dia nak kering tu satu hal. Tapi bau wangi tu yang paling penting sebenarnya. Kalau kat rumah mungkin banyaklah kita nak kena letak pembersih, softener. Bawa aje baju banyak-banyak. Saya cuba ni 6 kg tapi semua dah kering nampak gaya. Seluar jeans pun anda boleh tengok. Kalau basah dia akan gelap-gelap tapi ini memang betul-betul kering. Ha, dan selalunya kalau orang di Adobe layan diri ni, dia sediakan meja di sini untuk lipat baju terus. Jadi, bila balik rumah dah tak ada selerak-selerak dah. Balik nanti, angkat letak dalam almari. Selesai tugas. Baik, kita dah sampai ke kesimpulan untuk beberapa poin yang kita bincangkan pada hari ini. Tadi berkenaan dengan costing. Kita nak melahirkan pengguna yang bijak. Jadi kalau nak basuh kat rumah pun boleh. Ya, selesa berada di rumah. Cuma yang tak selesa itu adalah perbelanjaan yang tinggi. Tiap-tiap bulan kita kena ketepikan untuk dapatkan baju yang bersih. On the other hand, kita ada laundry bar. Pembasuhan ni pun banyak yang boleh. Kos ni pun tersangatlah rendah. Dan nak basuh dia cepat, bersih dan juga kering dengan betul-betul kering. Sebagai manusia yang memakai baju dan seluar, anda buat pilihan. Mana yang terbaik untuk anda, mana yang terbaik untuk poket anda dan mana yang terbaik untuk masa anda yang berharga. Itu sahaja daripada saya. Semoga anda menjadi pengguna yang bijak.